Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ilmu tentang bagaimana cara mengubah nama menu pada HP Nokia Symbian. Seperti yang kalian lihat pada video di awal tadi. Oke, langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah menginstal sebuah aplikasi yang bernama menu editor. Kalian buka Explore. Kalian cari di mana tempat kalian menyimpan aplikasi tersebut. Nah, ini aplikasinya sudah ketemu, tinggal kalian install saja. Oke, sudah terinstall. Kita keluar. Terus kalian buka aplikasi menu editornya. Di sini ada banyak nama folder dan nama aplikasi yang ada di HP kalian. Kalian pilih aja mana menu yang akan kalian ubah. Oke, sebagai contoh ini saya akan contohkan caranya. Kalian pilih rename, ini ganti dengan kata sesuka kalian. Kalian bilang oke. Nah, ini tinggal cocokkan saja dengan urutan menu yang ingin kalian buat. Selanjutnya ini akan saya percepat videonya. Intinya kalian tinggal ubah aja nama menu atau nama folder yang ingin kalian ubah namanya. Oke, kalian ubah aja sesuai keinginan kalian. Oke, dan jika kalian sudah merasa cukup dalam proses editing namanya, kalian bisa keluar dari aplikasi ini. Dan bisa kalian lihat, ini namanya sudah berubah semua. Ini kalau dibaca, HP ini punya Rudy. Tolong jangan ngotak-ngatik HP ini. Nanti yang punya marah. Awas lo ya. Dung-dung-dung-dut. Demikianlah tutorial yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sajikan pada video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang lebih besar lagi. Tanpa kalian saya bukan apa-apa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.